Nah, kita kriterianya yaitu sel ini. Oke, jadi dia akan menghitung konip B3, B3, B3 ya, B3 semua ya. Jadi hari ini kita akan coba menggunakan rumus konip, tetapi nanti ada dua versi. Yang pertama konipnya benar-benar absolut ya, yang kedua semi absolut ya. Jadi di sini konip ini nanti bisa dihitung untuk fungsi data ganda ya. Contoh di sini kalau misalnya di data ini ada ketemu data ganda, semua data ganda itu dihapus. Jadi kalau misalnya Samsung ini ada ganda lebih dari satu, itu semuanya dihapus. Jadi tidak ada data Samsung. Dan yang kedua itu kalau misalkan Samsung itu ganda, dia akan menghapus data yang keduanya gitu ya. Jadi kalau misalkan ini Samsung, ini Samsung, ini Samsung, nah Samsung yang pertama itu tidak dihapus, tetapi yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu akan dihapus. Oke, formulanya. Yang pertama kita akan menghitung semua data ganda, semua yang dianggap data ganda itu nanti akan dihapus ya. Jadi formulanya adalah konip seperti ini. Oke, konip itu kan count rank. Nah, ranknya kita coba ambil di sini. Kemudian ya oke, karena di sini adalah data array ya, data array. Dan kita akan kunci dengan fungsi F4 ini ya, seperti ini. Jadi kolom B sampai B, B3 sampai B12 itu kita kunci. Kemudian titik koma dan kriterianya kita ambil data yang ini. Oke. Dan B3 yang kriteria ini tidak dikunci. Jadi kalau misalkan di baris D4 ini, nanti ini adalah akan berubah menjadi B4 gitu ya, bukan B3 lagi. Oke, jadi kriterianya B4 untuk baris kedua, baris ketiga adalah baris kelima adalah B5 dan seterusnya B6, B7, B8. Nah, dia akan menghitung semua yang dianggap data ganda itu akan lebih dari satu ya. Kayak kita enter dulu. Nah, ini jumlahnya 3. Jadi kalau misalnya kita lihat ini rank yang ini, rank kriteria ini dia akan membaca semua ya. Dan semua itu berarti datarannya adalah dari mulai Samsung, Oppo, Vivo, Samsung, Nokia terus sampai Nokia. Nah, kalau misalkan semua data array ini akan sama, jika kriterianya sama dengan Samsung ya dari B3, itu dia akan menghasilkan nilai 3. Oke. Jadi kalau kita lihat data array ini ya, untuk rank ini kalau kita klik seperti ini, ini semua data array Samsung, Oppo, Vivo, Samsung, Nokia, Asus dan sampai sini dia akan menghitung semuanya rank ini. Apakah sama dengan kriteria B3? B3 adalah Samsung. Nah, kalau sama berarti dia akan menghitung Samsungnya ada berapa gitu ya. 1, 2 dan 3. Oke, jadi nilainya adalah 3. Oh, sorry. Ini kita kembalikan lagi undo kemudian enter. Oke, kalau sudah kayak gini kita enter, kita drag seperti ini. Nah, dia akan tertulis 3, 2. Oppo ada 2. Kenapa ada 2? Dia akan membaca 1 kemudian 2. Oke. Vivo ada 1. Kenapa? Karena tidak ada lagi di bawahnya nama Vivo ya, data barang Vivo. Samsung ada 3. Nah, 3 ini akan kembali ke awal. Oke. Jadi Samsung sudah didefinisikan menjadi jumlahnya 3. Jumlah data gandanya ada 3, data Samsungnya ada 3 gitu ya. Ini termasuk lebih dari 1 berarti duplikat gitu ya. Oke. Nah, fungsi ini sebenarnya kita bisa menentukan kalau misalkan yang lebih dari 1 itu dianggap ganda. Oke. Jadi dia akan menghapus semua yang lebih dari 1. Oke, seperti ini Samsung. Kalau ada 3 dia akan menghapus semua ya. Sehingga kalau misalkan kita formulanya seperti ini. If, oke, kemudian kita count if, atau yang lebih mudah kita rumus ini dulu ya, count if seperti ini. Kemudian ini adalah ranknya, kita kunci, formulanya sama dengan di kolom D ya. Kemudian kriterianya adalah ini. Kalau kita enter jumlahnya 3 dan kita tambahkan. Jadi kalau misalkan lebih dari 1 itu nanti dianggap duplikat ya. Misalnya di sini pakai fungsi if. Nah, ini kalau misalkan count if B3 sampai B12 dengan kriteria B3 itu kalau misalkan lebih dari satu maka dia dianggap duplikat seperti ini. Oke, kalau misalkan yang lainnya 1 itu berarti kita kosongin. Oke, kita enter ya. Kalau sudah klik yes dan ini duplikat. Kenapa? Karena dia lebih dari 1. Oke, kita tarik aja seperti ini ya.
Jadi yang satu-satu ini adalah unik. Oke, jadi untuk data Samsung ini dianggap duplikat karena lebih dari satu. Oke, jadi dihilangkan, dihapus semua ya. Nah, ini yang satu-satu ini berarti unik. Nah, kecuali yang 2 dan 3. Ya, 2 itu berarti ada Oppo ini datanya 2. Nah, itu sudah dihapus saja ya karena duplikat. Oke. Kecuali yang unik ini dan ini. Oke, seperti itu ya. Dan formula yang kedua, kalau misalkan datanya lebih dari satu, nah dia akan menghapus yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya gitu ya. Jadi data yang gandanya dianggap ganda, tetapi dia tidak akan menghapus data salah satunya gitu ya. Contoh misalkan Samsung, ini ada tiga nih, ganda. Dia akan menghapus ya Samsung yang kedua. Jadi yang ini dihapus. Yang pertama itu dianggap unik. Oke. Kalau misalkan ada Oppo, ini Oppo kan ganda. Nah, dia akan tampilkan Oppo-nya yang pertama saja, tapi yang kedua enggak gitu kan ya. Nah, rumusnya seperti apa? Oke, yang kedua kita coba dengan rumus yang sama. Konyip seperti ini. Oke. Kemudian ringnya kita ambil yang ini. Oke, sampai dengan B3. Nah, yang kita kunci ini yang B3 pertama seperti ini. Kenapa kita kunci? Nanti kalau formula di baris keduanya itu di B3 masih tetap, tapi kalau B3 yang ini, sel B3 yang kedua yang ini, dia akan turun. Jadi B4, B5, B6, B7 ya, yang formula ke bawahnya. Untuk yang pertama B3 sampai B3. Oke. Nah, dari sini kita akan hitung kriterianya. Nah, kita kriterianya yaitu sel ini. Oke. Jadi dia akan menghitung konip B3 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 ya, B3 semua ya. Oke, kita enter. Nah, dia satu ya. Oke. Kenapa satu? Karena dia masih di sini ya. Dia masih di baris B3. Kalau saya tarik ke sini, oke. Ini masih satu karena dia masih di B4 dan tidak ada lagi data yang sama di atasnya, gitu ya. Kalau kita tarik lagi seperti ini semua. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada Vivo. Vivo itu ada satu. Nah, kalau misalkan di bawahnya ada nama Vivo, berarti dia akan kedua. Sementara di sini tidak ada ya. Nah, coba kita lihat. Ini urutan yang kedua untuk Samsung. Yang pertama kan sudah ada di baris B3. Ya, baris ketiga ini. Dan ini nilainya, value-nya adalah 3. Kenapa? Karena nomor 2 itu berada di baris ke-6. Gitu ya. Jadi dia tidak menghapus duplikat yang keduanya gitu ya. Jadi Samsung. Nah, Samsung yang dihapus adalah yang ini. Ini dianggap ganda, ini dianggap unik. Maka nilainya adalah 1. Oke. Nah, kalau misalnya sudah kayak gini, kita bisa menggunakan fungsi konip ini dengan duplikat dan non-duplikat ya. Konip, kemudian rank, sini ranknya. Kemudian kriterianya adalah ini. Kita kunci untuk B3 yang pertamanya seperti ini. Oke, lalu kita enter. Ini nilainya 1. Kemudian kita gunakan if. Oke, if konip ini kriteria tes logikanya itu lebih besar dari 1, maka dia adalah duplikat. Duplikat. Kalau tidak, berarti kita kosongin. Kita enter, muncul seperti ini, yes saja. Dan ini kosong, ya. Lalu kita tarik aja seperti ini. Thread. Nah, yang duplikat adalah yang lebih dari 1. Contoh yang ini. Ini Samsung memang duplikat, ada lagi. Tapi yang duplikat kedua, ketiga, dan seterusnya, itu dia akan dianggap duplikat. Karena sudah ada di awal seperti ini. Oke. Oppo ada lagi. Ini Oppo yang pertama dianggap 1. Unik. Kenapa? Karena di atasnya belum dapat ya. Tetapi untuk Oppo yang kedua, jika ketemu lagi, dia akan nomor urutnya 2. Oke, jadi yang kedua ini adalah duplikat gitu ya. Jadi perbedaan konip ini satu formula saja sudah bisa menghasilkan hasil yang berbeda ya. Dan ya, silakan teman-teman, kalau ini silakan diaplikasikan untuk kebutuhan teman-teman ya. Kalau misalkan ada kesulitan, ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Saya kira ini aja materi singkatnya dan terima kasih. Assalamualaikum.